COVID. Semua orang ada kisah silam. Tapi tak semua orang mampu untuk terima kesilapan yang dah mereka lakukan atas diri mereka sendiri. Ini kisah aku. Fik, ni dah hujung bulan dah ni. Mesti tuan rumah datang minta sewa rumah. Macam mana? Okay, macam ni Fik. Aku sebenarnya nak pakai duit kau dulu untuk bulan ni bayar duit sewa rumah. Sebab ya, aku bulan ni lambat sikit masuk. Kau harap kau faham lah. Minta sekali bulan ni. Lagi sekali? Benda sekarang ni aku banyak benda nak tanggung, kau tahu tak? Aku nak bayar tu lagi, bayar ni. Banyak benda aku nak tanggung ni. Okeylah. Aku tolong kau. Bulan ni je, tapi bulan depan kau bayar balik. Okey, boleh? Okey, thank you, Rol. Aku janji, bulan depan aku bayar. Aduh, aku nak buat apa ni? Hutang nak kena settle ni. Eish. Ini Ken, member time college dulu. Aku rasa lah, dia je lah kot yang boleh tolong aku. Mana je aku pergi? Ada je mamat ni. Apa lagi? Kolek hutang lah. Ada apa nak jumpa aku ni? Aku sebenarnya ada masalah sikit. Masalah apa eh? Misha, ada masalah duit sikit. Kenapa kau tak pernah bagi tahu aku? Aku tak nak usahakan kau dah. Okay, kau ada idea. Apa kata kau join balik modeling kau? Kau bukan tak pernah buat modeling. Okay. Aku check. Sebab aku rasa kan, ada satu designer yang hantar kat aku. Aku rasa benda ni menolong aku. Aku tak janji benda ni menolong kau. Tapi kalau kau buat betul-betul, seolah benda ni boleh bantu kau. Kau sure nak pergi casting? Kau kan? Ken. Aku rasa aku ada punya barang. Berapa lagi? Tunggu sekejap. Saya rasa lah. Gendek. Udah ni lah. Yang ni lah. Haa, cepat. Okey. Mana kawan you yang tadi tu? Macam ni lah. I minat dengan dia. Dari Thailand. And also, jadi ciri-ciri yang I nak. Aku rasa ada benda tak kena ni. Ken hakim aku ni. Patutnya kita orang dah sampai final. Tapi pahal aku kena singkir. Anything, I call you balik. Okay, jom lah gerak. Buat apa ni? Apalah semua ni jadi kat aku. Apa salah aku eh?
Alamak, mahal pula motor ni. Hei, macam mana ni? Jap. Aku try call Ken. Mungkin dia boleh tolong. Tak jawab lah dia ni. Jawab lah Ken. Mentang-mentang dah jadi model. Oh, busy eh. Langsung tak boleh harap. Bila dendam menguasai diri, sebarkan benda buruk pasal Ken ni dekat semua media. Biar dia tahu langit ni tinggi ke rendah. Kau rasa kan Ken, sekarang ni semua orang dah tahu dah pasal kau. Kuas saja orang tahu sakitnya. Ni awet Ken. Aku saja je libatkan dia dalam hal ni. Aku buat semua ni pun sebab aku marah sangat kat Ken tu. Tak lama lagi semua orang akan pulau dengan kau. Kau tunggu Ken. Kau tunggu. Sekarang ni kau nak percaya ke tak? Itu terpulang kau. Kau jangan menyesal lah. You sanggup gadakan maruah you? Apa yang you dapat? Syah, please Syah. Syah. Okay Syah, I boleh explain dia ni. Syah. Enough, okay? Antara kita dah tak ada apa-apa dah. Syah. Syarul, bulan ni aku nak kau dahulukan kisah berumah dia. Macam ni sebenarnya, aku bukan, kali ni bukan tak boleh nak tolong kau. Tapi sebenarnya, sekejap eh. Encik Syarul ya? Ya, saya Encik Syarul. Saya dapat tahu ada orang cari penyewa baru eh? Ya, memang tengah cari penyewa baru lah sekarang ni. Dekat mana rumah? Rumah ni sekitar Ampang. Okey, macam mana ya sekarang ni? So sekarang ni macam ni, saya sekarang ni duduk seorang. So saya tak mampu lah nak bayar sewa rumah ni seorang. So memang kita akan cari penyewa baru lah. Kalau boleh memang. Aduh, macam mana ni? Apalah nasib aku lepas ni? Kalau dia tak boleh tolong aku, aku nak duduk mana ni? Okey, nanti saya bagi detail. Okey, nanti Encik bagi detail. Apa-apa saya contact balik Encik eh. Boleh? Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, macam ni lah, Pik. Aku dah jumpa penyewa baru. Malam ni, dia nak bayar deposit. Besok dia masuk. So, aku harap kau faham lah. Okey? Fik. Hei, jap.
Siapa yang lari sekarang ni? Time susah. Ada kau nak tolong? Aku dah salah faham hari ni. Selama ni aku yang banyak tolong kau. Kita sama-sama naik, pergi casting semua sama-sama, makan sama-sama, lapar sama-sama. Tapi kau tak nampak. Kau tak nampak. Kau nampak buruk orang je. Kenapa aku tak tahu? Selama ni kau yang tak nak aku naik sama dengan kau. Yang kau pentingkan populariti kau, glamour, perempuan memang penting. Aku buat semua ni untuk kita. Sebenarnya aku ada penyakit yang tak semua orang tahu, kecuali Ken. Dan aku dapat tahu penyakit aku semakin teruk. Aku cuba cari Ken tapi tak jumpa. Sampai hari ini masih tak jumpa. Untuk aku meluahkan rasa yang terdalam, rasa yang takkan pernah kau faham. Entah apa lagi harus ku cuba untuk memiliki seluruh hatimu, seluruh cintamu. Entah bila akan aku temukan. Akhirnya aku terjumpa Syah. Syah. Eh, kau dah kenapa? Ada benda nak beritahu. Apa dia? Eh! Fik! 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 Ku hanya mampu memberi secebis dari semua. Hampir 2 minggu aku tak sedarkan diri. Mana kawan-kawan aku? Mana Ken? Syah mana? Mana semua orang? Mana? Mana? Syah! 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 Please! Sebenarnya aku dah lama nak jumpa dia. Aku harap dia baik-baik lah. Dia macam mana sekarang? Sebenarnya ada benda yang kau perlu tahu. Tiba masanya kot aku perlu bagi tahu kau. Dia dah tak ada dah. Kau tahu bila dia tak ada? Sekarang baru kau nak beritahu aku. Ken yang suruh rahsiakan hal ni. Satu perkara yang kau kena tahu.
Dia yang dermaga hati untuk kau. Assalamualaikum Ken. Rupanya hari ini dah genap sebulan kau tak ada Ken. Aku tak sangka selama ni kau yang banyak tolong aku. Kau yang selesaikan semua hutang aku. Kau juga yang banyak selesaikan masalah aku Ken. Aku je yang buta. Aku tak nampak semua tu. Rupanya kau korbankan hidup kau demi aku, Ken. Aku minta maaf. Maafkan aku, Ken. Maafkanlah aku. Kini aku dah pun hilang seorang sahabat. Kiriman Tuhan yang baik, yang sangat baik. Maafkan aku, Ken.